Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, pastinya masih di channel seputar Geekcam. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Geekcam LMC 82 Leica. Konfig yang akan saya review di video kali ini yaitu konfig Super Leica versi 2. Di video sebelumnya saya juga sudah review konfig Super Leica versi 1. Dan di versi 1 untuk hasilnya sudah lumayan cukup bagus. Namun di sini sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan video Geekcam dan konfig terbaru lainnya dari channel seputar Geekcam. Oke, baik teman-teman, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke tutorial pemasangan konfignya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke setelan Geekcam-nya. Setelah kita masuk ke setelan Geekcam, kemudian kita pilih yang image processing. Setelah itu kita scroll aja paling bawah, kemudian kita pilih yang opsi save the config. Kemudian kita klik aja seperti ini. Setelah itu langsung kita klik yang tulisan use. Ini nanti bertujuan untuk membuat folder LMC 82. Oke, setelah itu kita masuk ke file manager. Setelah kita masuk ke file manager, kita cari file config Super Leica versi 2-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu langsung aja kita salin ataupun kita pindahkan ke folder LMC 82. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita cari folder LMC 82. Oke, sudah ketemu, langsung aja di sini kita pindahkan. Oke, setelah itu kita kembali. Kemudian kita masuk lagi ke Geekcam Leica-nya. Untuk merestore config-nya sama seperti Geekcam-Geekcam lainnya, kita ketuk aja dua kali di samping tombol shutter. Oke, setelah itu kita pilih file config-nya. Seperti ini, langsung aja kita klik tulisan use. Oke, maka sekarang untuk config-nya sudah berhasil kita restore ya, teman-teman. Dan beberapa menu dan fitur pun sudah muncul di sini. Jadi di sini langsung aja kita coba di objek manusia terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini kita menggunakan mode kamera terlebih dahulu untuk rinciannya seperti ini. Untuk HDR-nya di sini kita pakai HDR yang disempurnakan. Dan untuk rasio gambarnya kita pakai yang standar aja. Dan untuk fiturnya ini, untuk exposure kita aktifkan aja. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk mode kameranya terlebih dahulu. Kita tapkan aja ke objek orangnya seperti ini, langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke teman-teman, seperti ini untuk hasil mode kamera LMC 82 Leica menggunakan config Super Leica versi 2 by seputar Geekcam. Dan untuk hasilnya ini benar-benar cukup natural. Teman-teman bisa lihat di sini, detailnya masih kelihatan cukup detail. Dan untuk backgroundnya ini pun nggak over saturasi sama sekali. Recommended sekali untuk teman-teman yang hobi foto di siang hari ya teman-teman. Oke, di sini langsung kita coba untuk Leica-nya. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya. Dan kelebihan di fitur Leica ini, dia untuk hasilnya nanti ada fignet-fignet ya teman-teman, jadi memudahkan kita untuk melakukan editing di Snapseed maupun di Lightroom ya teman-teman. Oke, kita zoom aja, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, seperti ini untuk hasil mode kamera, dan ini fitur Leica ya teman-teman. Bisa kalian lihat untuk hasilnya ini cukup bagus, dan ini nggak ada kita edit sama sekali. Dan untuk bagian backgroundnya pun ini masih kelihatan cukup natural, apalagi di objek manusianya. Untuk warna kulit nggak kemerahan sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut beralih ke mode potret. Kita matikan aja dulu untuk Leica-nya. Oke, langsung kita tapkan ke objek orangnya. Kita beralih dulu ke mode potret. Langsung kita tapkan ke objek orangnya. Oke, kita zoom aja, langsung kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai.
Jadi config ini nggak mesti di siang hari, untuk malam hari pun untuk hasilnya itu sudah cukup bagus ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kita tunggu dulu proses ADR-nya sampai selesai. Nah, seperti ini untuk hasil mode potret Gcam LMC82 menggunakan config Super Leica versi 2 by seputar Gcam. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, untuk bokehnya ini lumayan cukup rapi. Meskipun di bagian sini ada sedikit kebocoran, tapi nggak masalah. Kita coba tes lagi. Coba kita masuk lagi ke mode potret. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi menurut saya teman-teman, untuk Gcam ini sangat bagus kita pakai untuk hunting ya teman-teman, karena ada fitur Leica-nya sangat membantu kita. Oke, kita cek aja hasil yang barusan. Oke, seperti ini untuk hasilnya, dan ini tanpa mengaktifkan fitur Leica ya teman-teman, jadi mode potret biasa. Dan untuk detailnya ini masih kelihatan cukup detail, untuk saturasi warna benar-benar cukup natural. Oke, sekarang kita coba di sini Leica-nya kita aktifkan. Kita beralih lagi ke mode potret. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya. Kita matikan aja dulu untuk Leica-nya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, teman-teman, seperti ini untuk hasilnya, bisa kalian lihat. Ini mode potret, dan untuk bokehnya ini cukup rapi ya, teman-teman. Untuk warna kulit ini benar-benar cukup natural, pas sekali sama seperti keadaan aslinya. Oke, kita coba lagi di sini mode Leica-nya, fitur Leica-nya coba kita aktifkan. Oke, kita beralih ke mode potret lagi, langsung kita tapkan ke objeknya, kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, teman-teman, seperti ini untuk hasilnya, dan ini fitur Leica-nya tadi kita aktifkan. Ini menggunakan mode potret. Bisa kalian lihat di sini untuk background-nya cukup bagus, padahal ini belum kita edit sama sekali. Oke, sekarang kita beralih ke mode malam. Kita coba untuk mode malamnya. Leica-nya kita matikan aja. Oke, kita langsung beralih ke mode malam. Di sini untuk astronya kita aktifkan aja ya teman-teman. Dia misalkan siang hari, ini untuk astronya otomatis. Oke, langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, seperti ini untuk hasil mode malamnya, Gcam LMC82 menggunakan config Super Leica by seputar Gcam. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk detailnya, benar-benar cukup tajam ya teman-teman. Dan untuk saturasinya ini nggak over sama sekali, cukup bagus. Oke, sekarang kita coba tes ngambil objek pemandangan. Kita menggunakan mode kamera, untuk Leica-nya di sini coba kita aktifkan. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, seperti ini untuk hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri cukup bagus. Dan untuk detailnya ini masih kelihatan cukup detail. Dan untuk saturasi nggak over ya, benar-benar cukup bagus. Oke, kita coba shoot lagi ke objek lain seperti ini.
Ini ikannya kita aktifkan, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, dan seperti ini untuk hasilnya, teman-teman. Benar-benar cukup detail dan cukup memuaskan ya, teman-teman, untuk hasilnya ini. Nggak over saturasi sama sekali, dan untuk naturalnya pun masih dapat. Oke, sekarang kita coba matikan Leica-nya. Oke, langsung aja di sini kita tapkan kopling, langsung kita shoot. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasil mode kameranya. Ini fitur Leica-nya tadi kita matikan, dan ini menggunakan config Super Leica versi 2 by seputar Geekcam. Dan ini tadi fitur Leica-nya kita aktifkan. Dan untuk hasilnya ini, misalkan fitur Leica-nya kita aktifkan, lebih smooth ya teman-teman dibandingkan dengan mode kamera biasa. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk beberapa hasilnya. Teman-teman bisa cek di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan juga Geekcam dan config menarik lainnya dari channel seputar Geekcam.